Kaktus Mania dimanapun Anda berada. Di sini di channel Berkebun Bunga ini saya akan mengulas cara pengembangbiakan kaktus ini. Contohnya kaktus putih. Ini yang sudah besar, contohnya nanti yang kita potong untuk pengembangbiakannya ini yang lurus ini, yang kecil ini. Satu, dua ini. Ini cara pengembangbiakannya sangat mudah. Kita siapkan pot yang ada tanahnya, tanahnya kering. Terus ada pisau yang sudah kita sterilkan. Ini contohnya. Terus ada kertas. Ini untuk mengeringkan getahnya, getah bekas potongan kaktus. Kita mulai sekarang, yaitu pemotongan kaktus. Kaktus kita potong, itu contohnya. Tuh, terus kita taruh satunya lagi. Tuh. Udah. Ini contoh getahnya, ini sangat berbahaya. Seperti euphorbia, ini kena kulit dalam biasanya ini bisa gosong atau bisa membuat kulit kelihatan hitam-hitam. Terus kita bersihkan pakai kertas ini. Nah, itu. Kalau sudah kelihatan kering, kita angin-anginkan sekitar 3 menit atau 5 menit. Kalau sudah kelihatan kering, kita tancapkan ke tanah atau ke pot. Contohnya sudah kering. Ini syaratnya tanahnya harus agak kering, jangan basah. Untuk penyiramannya 2 hari lagi. Inilah cara pengembangbiakan kaktus. Ini jenis kaktus putih yang sangat mudah. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu loh.